Selamat datang di channel Petani Sukses Dairy. Ya, inilah dia informasi harga jual hasil pertanian, harga jual tomat, jagung, kopi, jeruk, cabai pada Jumat sore tanggal 16 Desember 2022 di Sidikalang dan di Pajak Sidikalang. Harga jual dari petani ke agen toke pengumpul hasil pertanian. Cabai hijau 16.000, 18.000 yang super. Ya, cabai hijau 16 dan 18 yang super. Tomat super 9.000 dan 10.000 per kilo dari petani ke agen toke pengumpul atau ke pedagang pengecer di Pajak Sidikalang. Jeruk manis 6.000 dan 7.000 per kilo. Ya, Petani Sukses Dairy mengucapkan selamat merayakan Natal bagi sekolah swasta Arina Sidikalang pada Jumat sore ini, tanggal 16 Desember 2022 di HKBP Perkembangan Sidikalang. Ya, harga jual jagung manis Rp4.000 per kilo, cabai rawit Rp35.000 per kilo. Ya, cabai rawit Rp35.000 per kilo. Ya, cabai rawit harga jualnya lebih murah di Sidikalang atau di Pajak Sidikalang dibandingkan di Pasar Sitinjo. Jagung pipil kering Rp3.500 per kilo. Jagung pipil kering 3,5 per 1 kilo. Kopi Robusta Rp28.000 per kilo. Kopi Robusta Rp28 per kilo. Kopi Arab Super Rp37.000 per kilo. Kopi Arab Super Rp37.000 per kilo. Kulit manis yang kering Rp35.000 per kilo. Cabai merah Rp24.000 dan Rp25.000 per kilo. Ya, cabai merah super Rp24 dan Rp25 di Sidikalang pada Jumat sore ini. Ya, harga jual cabai merah lebih mahal atau lebih tinggi di Pasar Sitinjo dibandingkan di kota Sidikalang atau di Pajak Sidikalang. Ya, semoga informasi harga jual hasil pertanian ini bermanfaat bagi kita semua.